Nah, teman-teman, sekarang kita lagi kembali ke bersama artis dari channel Bang Gundi, Suzuki. Wadidaw, oh my god. Bisa aja. Yang selalu viral dan selalu cetar. Membangun sampai enggak? Ada yang komen, Mbak Afi jilbabnya bagus banget. Wah, Mbak Afi cepat sembuh pas lagi sakit. Wow. Itulah bentuk perhatian kalian nih, teman-teman. Nah, gimana nih, Bang? Gimana nih, Mbak? Jualan kemarin terus udah makin sehat kah atau masih lemes, gimana coba? Alhamdulillah. Jadi waktu itu hari Jumat ceritanya keluar rumah sakit. Terus hari Sabtu karena customer banyak yang pengen ketemu, jadi akunya semangat. Alhamdulillah sampai sekarang udah fit sih. Okay. Jadi udah siap ngelayanin Bapak Ibu. Insya Allah. Berarti di bulan 10 kemarin total penjualan berapa unit tuh, Mbak? Ya sekitar adalah udah target sih, alhamdulillah. Target 10. Enggak nyampe 7, 10. 7. Wow, lumayan banget ya, teman-teman. Jadi itu pun hampir semua rata-rata katanya customer-nya nggak pernah ketemu Mbak Afi ya? Ya, ada beberapa yang online, ada beberapa yang memang datang ke showroom karena mereka memastikan ini benar nggak showroomnya di MT Haryono. Karena kan banyak tuh, jujur aja ya, banyak yang kadang ngatas namain kita nih, Om. Oh. Katanya sales MT, pas datang siapa gitu. Okay. Kalau aku benar di MT Haryono. Dan Mbak Afi ini ngebahas semua mobil Suzuki ya? Ya, hari ini kita bedah satu dari R3, deh. XL7, Espresso, Vitara, sampai dengan Baleno. Ntar kalau ada pick up sekalian. Pick up juga bisa nih, teman-teman. Dan semuanya itu bisa angsuran 1 jutaan ya? Bisa. Dan diskonnya pun paling besar. Ya. Nah, Mbak, sebelum kita mulai bahas mobil satu persatu nih, info dong, mobil Suzuki menurut Mbak Afi sendiri, 5 mobil dengan diskonnya Suzuki apa aja diskon? Yang paling mantep ya. Mantep. Nah, itu nomor satu pasti carry pick up. Carry itu pick udah up. Gak ada lawan. Berapa yang tuh? Itu di antara 40? 30-an lah. Nggak nyampe 40 ya? Kalau 40-an ya itu kalau kredit bisa. Okay. Tapi kalau cash 30-an. Okay. Nanti detailnya berapa angka pastinya WA aku ya. Karena diskon bisa naik dan turun. Iya, betul, menyesuaikan. Yang kedua? Yang kedua ada di unit favorit kita XL7 sama R3. Maksud, yang nggak ada sama, matinya. Sama berarti diskonnya? Sama. Oke. Okay. Sebesar? Terus, yang kemudian ada di Espresso Baleno. Sama. Espresso Baleno sama. Terus Grand Vitara dia juga ada, cuma memang termasuk untuk ukuran SUV unit baru, build up, termasuk diskon besar sekali ya. Okay. Itu segitu. Karena untuk Suzuki Jimny aja yang udah lama keluar aja belum ada diskon sampai sekarang. Tuh, Vitara jadi udah ada. Ini karena mau akhir tahun 2 bulan lagi nih. Benar banget. Ayo, satu mau bulan lagi dong, kan udah bulan 11 sekarang. Iya, ini 11, 12. Iya, jadi buru-buru nih, teman-teman. Keburu kehabisan. Untuk kondisi stok sekarang, stok masih sudah aman. Aman masih semua? Aman, cuma memang jujur ya lebih menipis di bulan ini. Bulan ini. Karena kan udah mau akhir tahun gitu. Okay. Nah, terus untuk Desember otomatis lebih tipis lagi. Jadi kalau Bapak Ibu mau pesen, aku saranin dari sekarang. Bukan nakut-nakutin, Mbak Afi mah nakut-nakutin katanya. Enggak ya, terserah gitu. Kalau memang mau cepet, sekarang masih bisa pilih warna. Bebas biaya ini itu. Okay. Ayo, cepetan. Terus sekarang masih dapat kocokan undian ini? Masih, yang di video sebelumnya. Iya, benar. Itu beberapa udah buktiin, jadi kalau Bapak Ibu mau, boleh deh aku lanjut. Masih ada ya? Oke, okay. Jadi kalian gak usah khawatir. Nah, kita mending langsung ke mobil pertama nih. Ayo. Biar kameramen kita kerja nih. Daripada tadi-tadi kameramen kita ngobrol doang nih, Mbak. Ayo. Kita ke Baleno kali ya? Ayolah, Kak. Kita ke Baleno kali ya? Ayo, iya, Om. Benar. Om kameramen, ayo kita iya, ke Baleno. Om kameramennya tadi ngobrol mulu, Mbak. Biar kerja dikit, ya. Jadi kita gerak dikit, oke? Okay? Nah, ini Baleno nih, yang model baru, yang udah facelift atau yang minor change tersebut, apa yang masih model lama? Ini yang udah baru, display semua udah baru. Yang semua. Head unitnya? Head unit udah 9 inch, 9 sudah inch ada ya? 360 kameranya. Oke, okay. Bukan yang 16 inch. TV kali gitu kan. Oke, okay. Berarti harganya itu sudah ada kenaikan apa belum nih di bulan 11? Bulan ini otomatis sudah lebih naik dibanding bulan kemarin, Om. Harganya naik? Ya, sudah naik. Berapa tuh harganya naiknya? Sekarang coba dicek contekannya dulu nih. Berapa ya? Iya. Karena cuma satu tipe doang sekarang nih. WA deh. WA. WA. WA aja. Harganya ada di sini ya. Kalian mau lihat harga nanti terbarunya. Untuk promo-promonya dia DP-nya. DP-nya coba langsung. Nah, DP ya. Kalau kredit kan itu favorit banget masih. Bener. Masih bisa syariah atau bunga 0% 1 tahun atau mau yang rate spesial 5 tahun tuh.
nggak ada lawan kalau coba yang bunga kita. DP murahnya dulu sama rate spesial nanti coba nih, kalau yang DP murah startnya 10 jutaan 10 juta ini promo bulan ini ya, benar 10 jutaan aksesoris udah lengkap. Kemudian ini Baleno nanti masih dapat lagi plat sementara karena kan dia platnya 1,5 bulan kalau bayar sendiri itu 1,6 nanti aku free-in. Itu kalau 10 juta sekitar berapa angsurannya itu? 10 jutaan angsurannya sekitar 5-6 bisa syariah, bisa tenor 8 tahun tapi tenor 8 tahun lebih tinggi lagi ya DP-nya nanti ya. Cek dulu ke WA. Tapi kalau mau kalian mau cicilan 3 jutaan pun masih bisa untuk Baleno ya? Bisa, 1,5 pun masih bisa. Jadi DP menyesuaikan angsuran, angsuran menyesuaikan DP, ayo. Gitu. Kita ke R3 gimana? Boleh, ayo geser lagi ya, Om. Kita ke R3 ya? Mm-mm. Biar agak sedikit fokus. Iya, ini R3 Sport ya. Benar, benar, benar. Ini kita lagi syuting lagi pas hari libur ya, karena Mbak Wajib Mbak Afi juga benar. Lagi baju bebas. Hari Minggu ini tetap kerja. Gimana Mbak? R3? Jadi, ini favorit ya. Nah, di depan kita ini ada warna putih. Tipe apa nih, Mbak? Tipe sport dong. Oh, tipe kan sport. Tadi udah dibilang. Oh, ini R3 tipe sport. Soalnya saya sempat kayak deja vu. Ada yang nggak tahu gitu. Tuh? Siapa? Lupa saya. Oh, saya alasnya gitu. Namanya siapa. Dia bilang tipe GX. Kok kan saya udah bilang ya? Sport gitu. Iya. Udah sekali ya. Wih, lupa saya. Siapa gitu saya. Mungkin aus. Ih, aus bener. Kurang aus, kurang minum ya. Iya. Kurang fokus. Berarti gimana nih, Mbak? Nah, ini kalau warna putih. Di Suzuki itu nggak ada biaya pilih warna. Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali kenal Suzuki, beberapa tanya, Mbak Fi kalau aku warna ini ada nggak biaya pilih warna? Nggak ada, kalau di Suzuki udah lengkap semua. Oh, semua ya? Bapak Ibu kalau pilih tipe tertinggi ataupun di tengah, di aksesorisnya udah lengkap. Jadi nggak perlu khawatir, nanti ada biaya ini, itu, aksesoris, admin, dan lain-lain, nggak ada. Nggak ada ya? Bebas semua, tinggal pilih warna aja mau yang apa bebas. Oke, nah berarti harganya dari berapa sampai berapa? Dari harganya di angka, tunggu ya nggak apa. Benar. 250? Apa 200? R3. Yang non-hybrid ya? Itu sekitar 220-an. 220. Kalau yang tertinggi ini yang di depan kita, itu ada di angka 270-an. 207 juta? 270-an. Oh, 70. Aku kira 207 juta. Mantap. Mau langsung SPK saya nih. Gitu. Yang paling laris yang tipe non-hybrid apa yang hybrid? Paling laris ini. Yang dan ini. Warnanya warna putih. Wow, kebetulan beneran. Banget ya teman-teman. Berarti kalau yang mau kredit bagaimana untuk proses DP-nya nih? Jadi kalau kredit bebas, pilih yang bunga 0% 1 tahun atau mau DP-DP ringan Mbak Afi. Aku mau DP-DP ringan di angka 10 juta. Sama, bolehlah. 10 juta juga? 10 jutaan aja, karena itu yang normal ya. Normal. Sebenarnya bisa di bawah itu. Kalau yang nggak normal berapa? Angsurannya, Bapak Ibu kaget gitu dengerinnya 6 jutaan, 7 juta, kaget kan? Kalau yang nggak normal berapa DP-nya? Di 5 juta. 5 juta? Iya. Oh, jadi nanti kalau ada R3 yang DP 5 juta tuh nggak normal ya? Apalagi di bawah 5 juta ya? Ya, kalau menurut aku, mending tambahin sedikit, dapat angsuran yang lebih ringan, coba dihitung-hitung deh, nah. Pilih mana. Kita ke samping ada Vitara kali ya? Berarti tadi kalau R3 ada yang DP-nya 5 juta tuh nggak normal ya? Ya normal sih, cuma normal. Tempat aku jarang customer. Oh, jarang ya? Ambil yang itu, karena mending nambah DP sedikit. Oh, kita ke depan nih kata kameramen nih. Udah mending, ada kode-kodenya. Ini yang tipe sedikit. Tertinggi ya? Intip dulu dong. Iya, ini kan dari velg dong. Iya, benar. Benar. Aku mikirnya di situ. Aku kan ngeliatnya bisa lebih cepat, kan dari velg. Bedanya tipe tertinggi dan terendah dari velg. Velg, terus sunroof. Nggak usah capek-capek, sunroof lipat velg aja langsung. Kalau velgnya udah two-tone, biasanya sudah yang sudah tertinggi. Yang tapi cuma yes. Bedanya cuma paling yang single-tone sama two-tone doang sih. Benar. Tapi udah kelihatan dari velg. Harganya gimana nih, Mbak? Nih, kalau harga yang ini, yang tipe tertinggi, itu di angka 370-an. Itu sudah harga bayar 370-an. Okay. Nanti bisa pembayarannya, dia boleh transfer langsung. Bisa juga nanti lewat ada link, itu ada potongan lagi. Potongan lagi. Okay. Untuk program favorit untuk Grand Vitara, dia rata-rata customer ambil yang bunga 0% 1 tahun sama yang rate spesial. Berapa tuh? Rate spesial DP-nya. Customer Grand Vitara aku rata-rata ambil DP-nya di angka 50-an. 50 juta, angsuran sekitar? Angsuran sekitar 5 jutaan. 5 jutaan. Oke, selama 5? 5 tahun. 5 tahun. Yang tipe? Tipe yang GX hybrid ya, bukan yang GL ya. Oke. Nah, kita ke belakang lagi nih. Kita ada Suzuki XL7 kali kita tanya apa Espresso dulu? Kita tanya kayaknya Espresso dulu kali, Mbak ya.
espresso dulu kali ya? Boleh. Ada promonya nggak nih espresso? Yang kecil aja nih, ini banyak yang pesen. Ini espresso nih. Ini aku kayaknya ini deh om. Ini ya espresso ya? DP-nya berapa nih? Ini DP-nya... Pan Aiman, lu nggak pan? Berapa tanpa ya? DP? Jangan dong. Jangan dong? Jadi jangan. Berapa? Kasih DP aja deh, DP 5 jutaan. Boleh. 5 juta? Soalnya kalau dia kayak tanpa DP, terus DP 3 juta, itu angsurannya kalau menurut aku ya, terlalu nyekek gitu. Terlalu tinggi? Terlalu nyekek, iya. Jadi mending tambahin aja DP-nya sedikit lah. Oke, gitu. Jangan angsuran sekitar? Angsurannya sekitar 3,3. 3 jutaan. 3,3 ya. Tapi kalau mau 1 juta setengah pun masih bisa dibantu ya? Boleh, 1 juta setengah, 1 juta bisa, nanti menyesuaikan. Pokoknya semakin tinggi. Yang paling DP. Favorit Matic atau manual? Ini, Matic. Yang paling favorit tetap Matic. Matic putih? Iya, betul. Okay. Ini yang di depan kita, nggak ada biaya pilih warna. Terus dia juga sudah build up ya, mobilnya ini impor. Banyak yang nggak dari, tahu. Dari mana? Dari India. Oh, dari India. Aja. Nehi. Kita yang samping nih, yuk. Ada SC7. Ini CBU, CKD? Ini CKD, sayang. CKD? Berarti cepat STNK-nya ya? Cepat, 14 hari kerja setelah tanggal kirim. Oke. Okay. Warna, ini tipe Alfa ya kayaknya? Tipe Alfa. Ini warna favorit, ini dan hitam. Tapi masih ada nggak yang Alfa tipe lama? Alfa tipe lama? Yang non-hybrid? Nggak ada. Habis ya? Oke, okay. Jadi kalian sayang banget kalau mau beli yang non-hybrid, sebaiknya beli yang tipe? Tipe yang Zeta. Kalau mau non-hybrid itu yang Zeta, masih ada. Tapi karena Zeta dan Beta diskon sama Alfa diskon lebih kecil, Beta pun udah oke kayaknya ya? Beta udah oke, terus kemarin aku lanjutin ya karena banyak banget customer aku seneng tuh dapet talang air, spoiler. Ayo dah gak apa-apa aku lanjutin, cuma okay. Yang gak dapet e-mirror ya karena itu harganya 10 jutaan aku gak mampu sendiriin ya. Gak mampu ya? Gak mampu ya. Okay. Tapi dan juga itu kan ngerusak kelistrikan kan, karena kan bawaan pabrik gak ada, ya, terus bener. Nyambung kabel lagi otomatis. Betul. Jadi lebih baik. Kalau mau ada yang e-mirrornya yang Alpha. Kalau mau cuma like Alpha dari luar, ambil Beta, nggak apa-apa. Oke. Okay. Apalagi kalian tinggal ya di stiker aja atasnya hitam. Lebih ya, murah, biaya paling cuma 1 juta atau 1,5 juta, teman-teman. Terus nanti tinggal ditambahin nih nano coating, cakep banget. Dapat nanti nano coatingnya juga ada tambahan lagi cashback dari kita. Oke. Okay. Nah berarti gimana nih Mbak untuk promo harganya dulu deh? XL7, R3 sama DP-nya 10-an, angsuran bisa di angka 4,5 juta. 4,5 juta. Bisa syariah, bunga 0%. 8 tahun. Atau 8 tahun. Tapi menurut Mbak Avi sendiri, paling bagus atau paling layak, kredit itu berapa lama sih Mbak? Paling lama? Paling lama itu kalau aku saranin kasih. Sebagai marketing aku, sendiri nih? Aku sih di angka 5-8 sih. 5-8 juta 5 ya? Sampai... Biar lebih murah cicilannya ya. Mm-mm. Dan tidak dikejar-kejar sama debt collector ketika terlalu memaksakan cicilannya ya. Iya, betul. Gitu. Jadi udah semua nih teman-teman, kalian tinggal pilih aja, diskon juga sudah disebutin di awal, mobil tipe favorit juga sudah disebutin, DP, cicilan, kalau cicilan 1 juta juga nanti bisa tinggal langsung konsultasi ke Mbak Avi. Semuanya sudah disebutin. Jadi satu lagi. Apa tuh, Mbak? Carry pickup-nya. Carry pickup ya, benar. Jadi untuk diskon 40 Bapak juta Ibu nih. Ibu yang punya usaha atau mungkin perusahaan yang butuh EPV carry pick up itu nanti boleh WA ke aku, pembelian di atas 5 unit ada special price. Oke. Okay. Kita bisa presentasi juga ke perusahaan Bapak Ibu. Diskon jadi 45 kalau beli 5 unit. Nantilah WA dulu atau WA dulu. Oke. Okay, nah. Di sini kena audit ntar. Jadi sekian nih video kita kali ini. Pokoknya kalau kalian yang lagi nyari Suzuki bersama dengan saya Avi dari Suzuki MT Haryono, tepatnya di Wisma Indomobil, Jalan MT Haryono, Kavling 8, Jakarta Timur. Di nomor handphone? Nomor WA aku di 085772693544. Oke, jadi sekian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa pembelian Suzuki, langsung ingat dengan? Sama saya Mbak Avi, jangan lupa subscribe ya. Terus komen positif kayak biasa, screenshot WA ke aku. Nanti... dua orang dengan komentar terbaik dapat hadiah menarik dari Mbak Afi. Iya, dapat souvenir tuh. Jadi kita berdua ya. Iya, boleh. Ya. Jadi terima kasih menonton dan sampai jumpa di bulan berikutnya itu bulan 12 bersama dengan Mbak Afi. Dadah. Dadah.